Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Saya Benny Lubiantara Saat ini menjadi Deputi Kajian dan Opini IATMI Saya sangat mengapresiasi inisiatif dari kawan-kawan di IATMI UK Yang tetap produktif Dikala kita menjalani hari-hari work from home di kedeputian kajian dan opini, biasanya minimal setiap bulan kami mengadakan forum grup discussion. Terakhir kali dilaksanakan 11 Maret kemarin. Inisiatif dari kawan-kawan di IAT UK ini dapat mengisi kevakuman yang sebelumnya jadi event tetap kita. Saya insya Allah akan mengisi rangkaian acara ini dalam diskusi yang dijadwalkan tanggal 25 April 2020. Sekali lagi, selamat buat kawan-kawan semua. Stay at home, stay healthy, stay connected. Halo teman-teman semua, saya Beni Setiawan, Ketua IAKMI UK. Selamat datang di acara Marathon Sharing Session IAKMI UK yang akan menghadirkan 13 kelas singkat selama 60 menit per hari 30 hari ke depan bersama teman-teman terbaik saya. Iat Miyuki berupaya memberikan yang terbaik untuk kita semua. Jadi mari manfaatkan kesempatan ini untuk menjalin kerjasama, bersinergi, dan berkolaborasi untuk Indonesia. Selamat berdiskusi, tetap sehat, dan selalu jaga kesehatan. Salam sinergi, Iat Miyuki. Oh, permukaan sehingga kita bisa mengetahui bentuk dan ukuran kolam migas yang akan dikelola itu sebesar apa. Setelah itu kawan-kawan geologi dan geofisika dan reservoir engineer setelah mendapat data-data baru dari beberapa sumur tersebut mengembangkan model geologinya sehingga kita bisa kemudian mengembangkan lapangan dengan melakukan pemboran sumur-sumur yang lebih banyak. Dan kali ini tujuannya adalah untuk memproduksikan migas itu sendiri sehingga kita bisa mendapatkan revenue. Ya. Sehingga company-nya bisa mendapatkan produk migas tersebut. Baik, kalau kita bicara tentang pemboran, maka itu pasti identik dengan yang identik terlintas adalah mata bornya ya mata bornya. Ini contohnya gambar video eh, salah satu eh, jenis bit, tricon bit. Eh, prinsipnya dalam hal ini sama dengan pemboran pemboran apa ya, pemboran eh, yang dilakukan kita yang bisa kita lakukan sehari-hari ketika kita melakukan eh, kegiatan sehari-hari di rumah misalkan ya. Tapi, dalam hal pemboran di migas itu, prinsipnya menekan, kemudian memutar, dan melakukan sirkulasi. Jadi, mata bor ini akan ditekan oleh rangkaian pipa di atasnya, kemudian diputar. Kemudian, ada lumpur pemboran yang melalui di bawahnya untuk membawa pecahan-pecahan formasi atau cutting kembali ke permukaan. Nah, ketika kita membuat sumur dalam sumur migas yang umumnya um, ber, uh, sangat dalam, uh, kita tidak bisa me, apa, melakukan pemboran langsung menuju ke target ya, karena terlalu dalam. Jadi pemboran uh, dalam pemboran dalam sumur migas biasanya itu dibagi dalam beberapa seksi. Uh, nanti uh, akan saya jelaskan sedikit kenapa harus dibagi eh, dalam beberapa seksi ya. Tapi kita lihat aja dulu. Jadi kalau kita melakukan eh, membangun sumur sumur migas itu kita pertama kali ini contohnya di, di di, sumur migas di onshore ya. Kita membuat namanya cellar pit, kemudian mengukuhkan cellar pit itu, kemudian kita melakukan pemboran eh, dangkal dengan diameter yang lebih kecil tentunya, Kemudian kita pasang namanya konduktor, yaitu pipa besi yang berketebalan eh, sangat tebal. Kemudian konduktor eh, itu kita semen. Kemudian kita pasang BOP, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya, apa itu BOP. Kemudian kita mengumpul lebih dalam dengan diameter yang lebih kecil. Kemudian kita pasang namanya surface casing. Survey casing ini kemudian kita semen uh, supaya apa uh, terkunci di tempatnya. Kemudian kita melakukan pemboran lagi lebih dalam, uh, pasang lagi casing berikutnya, kemudian kita semen lagi semuanya. Kemudian kita kita sampai di target uh, reservoir atau formasi yang mengandung migas. Uh, kita bor lagi lebih kecil, lebih hati-hati. Kemudian kita pasang eh, namanya liner seperti casing juga, cuman pipanya tidak sampai ke permukaan. Eh, kemudian kita semen juga. Lalu kemudian teman-teman eh, dari Completion Engineer yang sudah menyiapkan desain peralatan produksi memasukkan namanya Production Tubing dan Production Packer, Downhole Safety Valve, begitu ya sebagai alat untuk me, me, menyalurkan eh, apa, produksi migas ke permukaan. Kemudian eh, setelah itu BOP-nya kita kita bongkar, kita pasang eh, Christmas Tree, kemudian eh, kita lakukan perforasi berikutnya di formasi yang kita tuju. Hingga akhirnya kemudian kita memproduksikan migas tersebut. Jadi, kira-kira eh, begitu apa overview ya, eh, eh, dalam kita melakukan pemboran dan menyelesaikan sumur eh, dalam industri migas? Jadi, eh, seperti saya tekankan tadi, eh, kita membangun sumur migas itu dibagi dalam beberapa seksi. Baik, eh, sekarang saya mau memperkenalkan bentuk-bentuk sumur migas itu sendiri. Jadi, ada yang bentuknya vertikal, zaman dulu eh, pemboran masih dangkal, target-target eh, reservoir migasnya masih mudah dicapai dangkal, sehingga pemboran vertikal cukup. Kan, tetapi ketika kemudian eh, masalah apa eh, target reservoirnya lebih susah dicari atau dia? Ketebalannya menipis, maka uh, pemboran sumur migas menjadi lebih kompleks. Ya, dimulai dengan berevolusi menjadi pemboran berarah, kemudian menjadi pemboran uh, horizontal. Nanti akan saya terangkan lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, ketika... Uh, sumur-sumur eh, migas itu beralih ke offshore lokasinya di mana akses lokasinya terbatas tetapi dia ingin menjangkau semua target eh, lokasi reservoir maka sumur-sumur eh, itu jadi dikembangkan berarah kemana-mana jadi dia seperti seperti akar serabut di, di di bawah di bawah permukaan bumi itu seperti yang saya Ilustrasi yang saya sampaikan di sebelah kanan ini, baik. Kemudian, berikutnya, setelah saya sampaikan pengenalan tentang pem, apa, ruang lingkup pemboran migas, saya sampaikan juga aspek-aspek yang penting dalam melakukan perancangan suatu sumur migas aspek pertama yang terpenting adalah fluid atau lumpur pemboran ya aspek pertama dalam merencanakan sumur migas yang pertama adalah kita merencanakan lumpur pemborannya kenapa penting karena lumpur ini adalah seperti seperti darah dalam tubuh kita dalam sumur migas lumpur pemboran ini dia berfungsi untuk me sebagai fungsi hidrolika untuk mengangkat pecahan-pecahan cutting yang sudah dipecahkan oleh mata bor ke permukaan kembali. Kemudian yang fungsi yang tak kalah pentingnya juga adalah untuk mengimbangi tekanan fluida formasi. Jadi ketika, ketika kita tahu ya formasi atau lapisan-lapisan batuan yang kita tembus itu dia terbentuk atas sedimentasi. Be puluhan juta tahun yang lalu kemudian dia terkompaksi sehingga apabila ada fluida di yang terjebak di dalam pori-pori batuan tersebut dia makin lama makin bertekanan tinggi dan ketika kita melubangi bumi dia akan e, mencoba keluar gitu. Nah, salah satu cara untuk mengimbangi e, agar fluida dari e, Formasi itu tidak masuk ke dalam sumur, sehingga mengganggu operasi pemboran kita. Maka, kita harus punya lumpur pemboran yang memiliki berat jenis atau densitas yang cukup besar untuk mengimbangi tekanan formasi. Itu kita namakan overbalance drilling. Jadi, umumnya kita melakukan pemboran dengan lumpur pemboran yang berat jenisnya lebih besar daripada tekanan formasi. Ada juga kasus-kasus tertentu di mana dilakukan pemboran yang under balance, di mana lumpur pemborannya lebih kecil daripada tekanan formasi. Tapi itu kes-kes eh, khusus di lapangan-lapangan tertentu yang bisa kita bahas nanti di lain waktu. Oke, berikutnya, fungsi lumpur pemboran yang penting juga adalah dia berfungsi untuk menyangga sumur sebelum casing dipasang ke dalam sumur ya. Jadi lumpur-lumpur tersebut dia harus berfungsi agar menja untuk menjaga agar dinding lubang bor yang dia menerima tekanan atau gaya dari atas, dari samping atau dari bawah supaya dinding sumur itu tidak gugur ke dalam sumur sehingga menyebabkan rangkaian pipa pemboran tercepit. Itu juga sangat penting. Selanjutnya aspek perencanaan sumur yang penting adalah uh, mendesain casing ya seperti saya uh, terangkan di awal ketika kita membuat sumur migas itu dibagi dalam beberapa seksi. Uh, alasannya adalah karena uh, uh, tekanan formasi itu cenderung makin besar uh, seiring dengan kedalaman sehingga uh, kita tidak bisa mengebor sumur secara sekaligus dengan satu jenis lumpur saja. Jadi kita harus membagi dalam beberapa seksi, di mana apa densitas lumpur yang kita pakai bisa mengimbangi formasi di, keda, di range kedalaman tertentu. Ini, ini saya kasih ilustrasi. Ini ketika kita mendapatkan model. Uh, prediksi tekanan formasi di, yang kita jadikan sebagai istilahnya apa ya boundary sebelah kiri atau uh, uh, apa uh, batas aman sebelah kiri kemudian di sebelah kanan yang kita sebut batas aman sebelah kanan itu adalah tekanan yang di mana formasi akan rekah atau tekanan rekah fracture pressure ya jadi, intinya, ketika kita melakukan pemboran, kita harus mendesain lumpur pemboran yang bisa berada di antara kedua boundary ini. Di antara, kita harus berada di batas aman kiri dan batas aman kanan. Jadi, kita tidak boleh di bawah di sebelah kiri dari batas kiri karena kemudian fluida formasi akan masuk ke dalam sumur tapi kita juga tidak mau uh, ada di sebelah kanan dari batas kanan karena uh, nanti lumpurnya akan hilang ke dalam permukaan sehingga uh, mengakibatkan berbagai uh, resiko selanjutnya kita bisa bahas nanti. Nah, oleh karena itu uh, bagaimana kita membagi seksi-seksi dalam sumur itu biasanya kita uh, dari dari plot yang di yang di sini kita menarik garis eh, densitas lumpur tertentu sampai kemudian dia sedikit bersinggungan dengan batas eh, aman kanan kemudian stop di situ kemudian eh, menentukan lumpur lagi berikutnya sampai eh, men, eh, hampir menyentuh batas kanan eh, di atasnya kemudian melakukan hal yang sama sampai ke permukaan, nah titik-titik inilah yang kemudian dijadikan sebagai e, pembagi seksi. Jadi kita mem, dalam contoh ini, misalkan kita ngebor sampai ke kedalaman 2.000 200 meter, misalkan, kemudian kita pasang casing. Kita ngebor lagi dengan densitas tertentu, sampai kedalaman 5.000, kita pasang casing lagi, dan seterusnya dan seterusnya sehingga kita sampai di target reservoir. Nah, dalam membuat casing design eh, kita juga harus menentukan eh, apa, seleksi materialnya ya berdasarkan eh, data pH dan data eh, H2S karena kita tidak mau eh, casingnya nanti terkorosi kemudian menjadi rusak seiring dengan waktu. Kemudian aspek lainnya adalah cementing program ya. Seperti saya jelaskan tadi, setelah kita membuat lubang, kita akan menurunkan casing ya, di mana casing itu akan diturunkan ke dalam lubang yang berisi lumpur. Kemudian semen di belakang akan dipompakan namanya wiper plug ini ya. Dan di belakang wiper plug itu kita pompakan semen dengan volume tertentu yang kita desain dan di belakang semen tersebut ada namanya kita pompakan juga eh, top wiper plug. Nah, bottom wiper plug ini dia memiliki diafragma atau selaput yang apabila tercapai tekanan tertentu tertentu dia akan pecah sehingga semen bisa masuk ke eh, anulus, atau ruang antara casing dan lubang pemboran. Gitu. Kira-kira simpelnya seperti itu bagaimana kita menyemen casing dan tentunya kita harus merencanakan bagaimana mendesain bagaimana apa properties dari semen itu atau sifat karakteristik dari semen itu semen tersebut harus punya karakter densitas tertentu dia harus punya viskositas tertentu dan juga yang terpenting dia punya thickening time atau apa masa untuk dia mulai mengeras yang cukup sehingga ketika kita memompakan semen dia tidak tiba-tiba mengeras di jalan gitu ya sebelum sebelum dia mencapai tempat yang ditargetkan karena kalau itu terjadi itu ya akan ya istilahnya apa ya memerlukan pengerjaan ulang yang memakan waktu dan biaya. Baik aspek berikutnya adalah directional drilling ya atau pemboran berarah. Kenapa kita melakukan pemboran berarah? Ada banyak macam alasannya. Seperti saya sampaikan tadi, kadang kita ingin menyam, me, me, dari akses lokasi yang terbatas kita ingin mencapai mencapai target-target yang Uh, jauh dari lokasi yang awal, ya. sehingga kita perlu melakukan pemboran berarah. Atau apabila ada pemboran, ada sumur yang mengalami blowout, <tuh> maka kita, untuk uh, mengendalikan sumur yang blowout tadi, kita membuat sumur lain di sampingnya uh, dan melakukan pemboran berarah untuk mematikan sumur yang uh, yang blowout tadi. Bagaimana kita merencanakan pemboran berarah? Kalau, apa, kalau target yang dituju masih relatif simple, gitu ya, kita bisa melakukan itu dengan perhitungan-perhitungan sederhana trigonometri, gitu ya. Ini salah satu contoh ilustrasi saja yang saya sampaikan. Kalau teman-teman di teknik perminyakan belajar seperti ini dulu. Bisa melakukan perencanaan, pemboran berarah dengan melakukan perhitungan-perhitungan sederhana. Tapi, ketika sumurnya banyak sekali dan dia harus menuju ke banyak target. Maka eh, diperlukan software ya, karena dia bisa melakukan simulasi, bisa melakukan iterasi untuk mencari jalan yang aman sehingga eh, sumur yang kita rencanakan tidak menabrak sumur yang sudah ada dan seterusnya. Ya, ini contoh saja. Kita tidak mau seperti ini eh, melakukan pemboran di satu tempat. Kemudian, eh, bukannya mencapai eh, reservoir migas yang dituju, dia malah eh, mengobor kembali ke permukaan. Oke, berikutnya aspek eh, bagaimana kita menyelesaikan sumur itu setelah kita sumur itu kita bor hingga target reservoir yang kita tuju eh, selanjutnya adalah bagaimana kita menyelesaikan sumur itu sehingga uh, bisa mengoptimalkan uh, produksi migasnya. Ini ini sebetulnya cabang ilmu tersendiri dalam pem, dalam, dalam industri migas dan teman-teman completion engineer itu cukup intens uh, bidangnya mendalami ini karena ini melip, me, me, meliputi banyak peralatan dan teknik bagi, agar Produksi migas bisa tercapai optimum. Ini saya sampaikan salah satu contoh bagaimana kita memproduksikan minyak. Di awal produk, di awal produksi suatu lapangan, ketika reservoir migasnya masih memiliki tekanan yang cukup tinggi, dia bisa mengalirkan minyak migas itu ke permukaan dengan sendirinya. Tapi dengan seiring waktu, Ketika tekanan reservoirnya mulai menurun, dia perlu alat-alat bantu. Itu kita namakan namanya artificial lift. Jadi ada, ada eh, pompa angguk, ada eh, kita namakan electric submersible pump ya, se 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 seperti jet pump di rumah, di rumah kita misalkan. Eh, ada juga yang menggunakan gas lift. Jadi kita menginjeksikan gas ke dalam production tubing agar kolom fluida di dalam sumur makin ringan sehingga tekanan reservoirnya bisa mendorong uh, uh, migasnya ke, ke permukaan untuk terproduksi. Baik, kemudian saya melangkah ke peralatan ya. Uh, peralatan dalam uh, pemboran itu bisa saya mulai dengan peralatan di rig ya. Ini ada sistem sirkulasi seperti darah dalam tubuh kita, dia ada jantungnya yaitu pompa eh, pompa matpam atau pompa lumpur. Dia memompakan lumpur dari tangki ini melalui pipa ke rangkaian pipa pemboran ke bawah, eh, kemudian masuk ke dalam eh, rangkaian pipa pemboran yang ada di dalam sumur melalui mata bor, kemudian membawa cutting yang telah terpecahkan di antara ruang di anulus, di, di antara ruang antara lubang bor dengan eh, pipa pemboran ke atas lagi, kemudian ke permukaan. Di permukaan nanti dia akan ada alat-alat untuk menyaring agar cutting itu tidak bersatu dengan lumpur, sehingga kemudian lumpur ini dia eh, mempunyai eh, densitas yang sama ketika awal dipompakan, sehingga kemudian lumpur itu Dipompa, bisa dipompakan lagi, jadi siklusnya terus-menerus seperti itu tertutup. Makanya disebut uh, circulation system. Kemudian ada peralatan lain yang kita sebut top drive, yaitu peralatan untuk uh, menaikkan dan menurunkan rangkaian pipa pemboran, pemboran juga casing. Kemudian uh, ada namanya lantai bor atau rotary table dan slips ya. Jadi kalau kita melakukan pemboran itu rangkaian pemborannya kita kita buat eh, per join, gitu ya. Karena kita tidak bisa melakukan pemboran 5000 meter sekaligus pip, dengan pipa 5000 meter. Jadi pipa itu rangkaian pemboran itu eh, biasanya 9 meter satunya dan kita biasanya melakukan pemboran satu stand namanya. Satu stand itu terdiri dari tiga join atau 27 meter jadinya. Jadi ketika kita melakukan pemboran, ketika masuk 27 meter, kita pasang slip ini, maka kemudian kita sambung dengan stand berikutnya. Kita ngebor lagi 27 meter, dan seterusnya. Demikian juga ketika kita sudah selesai, kita cabut juga per stand. Jadi banyak repetitional operations dalam pemboran itu yang saat ini banyak perusahaan mulai berpikir kepada robotik kontrol ya karena bisa mengoptimalkan operasi karena banyak hal-hal repetisi yang bisa diambil alih oleh robot atau artificial intelligence. Nah tadi saya pernah singgung tentang BOP, BOP itu blowout preventer, dia berfungsi ditempatkan di atas sumur. Untuk menutup sumur apabila ada fluida formasi yang masuk ke dalam uh, sumur yang kita tidak bisa kendalikan. Uh, kenapa ini penting sekali? Karena ini seperti uh, apa ya uh, pengaman terakhir. Uh, karena apabila uh, fluida fluida formasi sampai uh, uh, keluar ke permukaan tanpa terkendali. Kemudian di permukaan rig itu banyak uh, machinery mesin yang uh, apa? Uh, ada sparks-nya dan segala macam itu bisa mengakibatkan kebakaran dan uh, sangat berbahaya. Berikutnya eh uh, saya akan jelaskan sedikit tentang drilling BHA atau bottom hole assembly itu adalah rangkaian uh, rangkaian uh, peralatan pemboran yang berada di atasnya mata bor ya. dia digunakan untuk mengendalikan arah pemborannya ini yang pertama ini conventional directional drilling itu sudah lama sekali atau sekarang sudah jarang dipakai jadi saya akan langsung jelaskan aja dengan yang sekarang sering dipakai itu adalah rotary steerable system ya jadi, eh, jadi peralatan ini digunakan untuk mengarahkan mata bor ke arah yang kita mau. Jadi di sini ada namanya non rotating sleeve dengan eh, beberapa pad dengan tiga pad ini. Jadi kalau kita lihat ini dipotong penampangnya dan ini adalah lubang bor. Ini ada tiga pad di sini. Nah eh, directional driller atau dari permukaan dikirimkan sinyal-sinyal. Untuk mengatur apa, eh, bagaimana eh, pad ini eh, apa, eh, untuk mengatur seberapa besar eh, pet pad ini bergerak, gitu ya, terhadap relatif terhadap lubang-lubang bor. Jadi dengan dengan inilah dia bisa me, me, menyetir eh, mata bor di bawahnya. Jadi kalau kita lihat di gambar sini, misalkan di pad yang di arah jam 1 dan jam 9 ini dia uh, lebih menonjol dibanding pad yang di arah jam 4 gitu ya dengan demikian dia mencoba mengarahkan beatnya ke arah jam jam 4 gitu Nah Selain itu di uh, ada juga peralatan-peralatan untuk uh, atau sensor-sensor untuk memberikan informasi berapa tekanan di bawah permukaan berapa temperatur di bawah permukaan juga memberikan uh, informasi uh, uh, apa uh, untuk teman-teman uh, ge geologi uh, fluid uh, apa formasi apa saja yang sedang ditembus dan fluidanya apa saja yang terkandung di dalam uh, formasi tersebut. Kemudian ada namanya al, uh, peralatan wellhead dan Christmas tree. Wellhead ini adalah uh, secara umum adalah tempat kita menggantungkan casing-casing tadi di permukaan ketika kita sudah selesai melakukan pemboran setiap seksi. Kemudian ini ini yang sebelah kiri ini contoh Christmas tree. Intinya adalah rangkaian beberapa valve untuk mengatur produksi migas dari sumur untuk dialirkan ke jaringan pemipaan. Yang bagian atas ini Christmas Tree, yang bagian bawah ini namanya Wellhead. Ini yang sebelah kiri ini adalah contoh Wellhead dan Christmas Tree untuk sumur-sumur migas di darat, sedangkan yang sebelah kanan ini contoh uh, Wellhead dan Christmas Tree untuk sumur-sumur yang uh, subsea ya di bawah, yang uh, uh, Wellheadnya dipasang di dasar laut. Jadi intinya prinsipnya sama cuman uh, fungsinya lebih kompleks. Baik uh, melangkah ke drilling operations. Eh uh, dalam operasi pemboran itu aspek terpenting yang pertama tentu safety, kesehatan, keselamatan kerja dan lindungan ya. Jadi uh, operasi pemboran adalah operasi yang sangat beresiko eh uh, Sangat berisiko terhadap manusia yang bekerja di situ. Juga sangat berisiko uh, uh, atas biaya, ya. Jadi, uh, banyak sekali langkah-langkah uh, uh, dan uh, uh, apa, peralatan yang digunakan sebagai barir agar uh, bisa mencegah uh, terjadinya kecelakaan yang kita tidak inginkan. Kemudian aspek lain dalam uh, operasi pemboran ada namanya drilling supervision ya drilling supervision ini uh, dia adalah uh, wakil dari perusahaan operator jadi perusahaan migasnya yang melakukan pengawasan operasi pemboran di lokasi agar bisa berjalan sesuai rencana uh, drilling supervision ini meliputi uh, juga uh, apa uh, perencanaan logistik dan personal. Kemudian ada aspek lain dalam operasi pemboran itu yang kita namakan well control ya. Jadi ketika kita melakukan pemboran, kita harus selalu berusaha agar dua barir selalu selalu aktif dalam sumur yaitu Barir pertama itu lumpur, pemboran yang utama. Yang kedua adalah BOP tadi, ya, dan, dan komponen-komponennya. Nah, itu harus kita jaga berfungsi aktif dan bisa menjaga agar fluida formasi tidak masuk ke dalam sumur. Tapi, apabila itu tetap terjadi, kita harus bisa membaca tanda-tandanya. Dan kemudian melakukan berbagai teknik untuk mengatasinya yang kita sebut well control methods. Ya, kita ingat tentu ya kejadian eh, blowout eh, terbesar yang eh, pernah kita lihat di Deepwater Horizons. Kita tidak mau seperti itu kita mau uh, operations yang smooth tanpa uh, resiko kecelakaan terjadi sehingga semuanya bisa bekerja dengan aman dan pulang ke keluarga masing-masing dengan aman. Oke, okay, setelah uh, pemboran sumur selesai, kemudian sumur tersebut diproduksi setelah sekian tahun lapangan tersebut berproduksi kemudian dia menua mencapai batas minimum limit produksinya maka tiba saatnya kemudian dia harus di apa ditinggalkan. Untuk meninggalkan sumur-sumur ini dia juga harus ditinggalkan dalam kondisi aman. Caranya dia target reservoirnya dia harus di plug atau disumbat dengan semen ya kebutuhan berapa plug atau sumbat semen itu dia tergantung kondisi sumurnya kemudian nanti casing casingnya harus dicabut kemudian di, di di dekat permukaan nanti juga harus dipasang lagi sumbat semen jadi fungsinya adalah agar kita bisa meninggalkan sumur migas tersebut dalam keadaan aman tanpa ada kemungkinan Uh, ada fluida hidrokarbon yang coba menyelinap uh, ke atas. Mas Puput atau Mas Jackson, saya punya waktu berapa menit lagi ya? Atau udah habis? Uh, masih bisa lima menit lagi, Mas. Baik, kalau masih bisa, saya, saya tidak terl punya terlalu banyak slide lagi. Saya lanjut ke profesi atau disiplin apa saja yang bisa berkecimpung dalam dunia uh, pemboran migas ya jadi ada namanya profesi drilling engineer atau completion engineer uh, keduanya uh, lingkup kerjanya adalah melakukan perencanaan sumur uh, jadi teman-teman jurusan yang bisa uh, berkecimpung di situ uh, antara lain dari jurusan teknik perminyakan ya teknik mesin teknik sipil geologis juga ada beberapa orang saya lihat. Jadi, tapi intinya walaupun yang saya tuliskan di sini bukan bukan apa ya, bukan semacam eh, keharusan bahwa jurusan-jurusan inilah yang bisa berprofesi di situ. Karena saya pernah lihat juga beberapa teman dari jurusan yang eh, saya pikir tidak Terlalu relate atau nyambung dengan profesi ini, ternyata mereka bisa mengerjakan pekerjaan ini dengan baik. Jadi, intinya uh, uh, kemampuan belajar dan beradaptasi, menurut saya, ya. Kemudian, uh, ada profesinya made engineer atau fleet coordinator tadi yang dia merencanakan uh, lumpur pemborannya, sehingga bisa digunakan dengan, uh, dalam operasi uh, dengan baik. Uh, Jurusan yang relate dengan profesi itu antara lain petroleum engineer dan juga chemical engineer, ya, karena di situ ada eh, terlibat bagaimana meracik eh, aditif-aditif kimia sehingga lumpur pemurahnya memiliki sifat-sifat dan karakter yang kita inginkan. Kemudian, eh, ada namanya tubular specialist. Eh, yang berkecimpung dalam hal melakukan pemilihan atau mendesain casing dan tubing yang tepat, gitu ya. Kalau tadi eh, saya sampaikan ada dalam memilih casing itu cuman di, di, saya cuma bisa menampilkan slide eh, berdasarkan materialnya. Eh, nanti kalau ke, eh, kita bahas lebih detail lagi di kesempatan lain mungkin ada kita bahwa casing dan tubing itu harus didesain untuk mampu menahan berbagai gaya yang akan dialaminya di dalam sumur ya supaya casing dan tubing itu tidak pecah atau tidak penyok nah itu ada berbagai perhitungan nah disiplin yang bisa berkecimpung di situ antara lain petroleum engineer mechanical engineer ya kemudian material dan metalurgi engineer bisa berkecimpung di situ kemudian tadi saya terangkan juga ada cementing program nah itu ada profesi tersendiri namanya cementing engineer biasanya kawan-kawan dari sipil engineer atau dari petroleum engineer sangat relevan gitu ya dengan profesi itu Kemudian ada untuk melakukan pemboran berarah, ada namanya directional driller, coordinator. Nah ini, ini, ini walaupun beberapa petroleum engineer bisa berkecimpung di situ, saya melihat banyak dari mereka adalah dari teknik mesin dan teknik elektro ya, karena mereka me, ini ini men, apa berurusan dengan rangkaian elektronik uh, khusus untuk uh, uh, apa BHA-nya drilling BHA atau rangkaian uh, peralatan yang di atas uh, mata bor kemudian drilling supervision uh, uh, itu biasanya teman-teman dari jurusan petroleum engineer mechanical engineer ya civil engineer bisa berkecimpung di situ kemudian HSE coordinator ya Kemudian ada profesi namanya OIM atau Offshore Installation Manager ya, dia yang membawahi uh, atau melakukan supervisi rig itu sendiri. Uh, biasanya uh, jurusannya adalah dari teknik mesin atau dari teknik lautan ya, karena berhubungan kalau rignya offshore dia berhubungan dengan vessels ya, jadi uh, itu cukup nyambung. Kemudian ada namanya wellhead atau subsi spesialis, biasanya ini dari teman-teman dari teknik mesin. Ya. Itu kira-kira beberapa contoh profesi aja, mudah-mudahan bisa eh, memberikan inspirasi buat teman-teman yang student, misalkan eh, karena lingkup teknik dan operasi pemboran ini sangat luas sehingga eh, kalau memang berminat terjun di situ banyak sekali eh, apa eh, jalannya menurut saya kemudian eh, ini saya tampilkan contoh-contoh eh, operator ya operator itu perusahaan migas nasional atau internasional dan service company ya service company itu ada eh, operasi eh, pemboran bagi eh, atau menyediakan jasa untuk melakukan eh, apa, berbagai jasa untuk melakukan eh, operasi pemboran sumur migas. Demikian, eh, ini slide terakhir saya. Mudah-mudahan eh, bisa memberikan sedikit wawasan untuk teman-teman, dan semoga memberikan inspirasi juga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan. Oke, okay, terima kasih Mas Eko atas paparannya yang sangat menarik. Ini pertanyaannya banyak banget dan saya lihat ini pertanyaannya teknis semua ini. Kayaknya kebanyakan mahasiswa perminyakan ini yang ikut sekarang. Oke, okay, saya langsung buka aja yang udah recent Ini yang pertama uh, Raffi Fakhri, saya unmute Oke, okay, silakan. Raffi eh uh, selamat siang, Pak. Perkenalkan, saya Raffi Fahri Mahasiswa yeah. teknik Geologi mau bertanya terkait uh, yang bagian tadi soal ini, Pak, yang pembagian section ya, untuk dalam yeah. pemboran itu. Kan, uh, Bapak, bilang membagi sectionnya itu kan berdasarkan apa? Uh, ada yang dibagi itu ya. Yang grafik-grafiknya itu, nah, itu dibaginya yeah. performasi ataukah dari tekanan fluidanya sendiri, dan biasanya seperti apa gitu, Pak. Di section ini biasanya itu ter berapa section gitu untuk offshore dan onshore. Dan onshore. Ya, yeah, masih baik. Pak. Baik, saya coba jawab ya. Pertanyaan bagus sekali dan sangat relevan ini dari Raffi Tadi uh, kita membagi seksi. Uh, beberapa seksi dalam sumur migas itu tergantung dari banyak faktor ya salah satunya seberapa dalam faktor kedua adalah bentuk eh, prediksi tekanan formasinya eh, kemudian juga eh, ya intinya dua faktor itu ya yang penting jadi ketika eh, eh, karena karena kenapa kita mem perlu membagi seksi karena kita tidak bisa melakukan pemboran sekaligus dengan satu jenis eh, lumpur tertentu dengan satu jenis berat densitas lumpur tertentu eh, dimana kita tahu densitas lumpur itu eh, penting untuk mengimbangi tekanan formasi ya kan nah jadi yang kita lakukan adalah ketika kita melakukan prediksi eh, mendapat prediksi tekanan eh, formasi di, yang akan kita tembus itu seperti apa dalam hal ini misalkan contoh di sini ya, nah biasanya kita mulai dari bawah dari dari terbawah kita tentukan lumpur yang aman di antara kedua boundary ini atau namanya drilling window, kemudian kita tarik ke atas sampai menyen, eh, hampir menyentuh batas kan, batas eh, tekanan rekah ya atau tekanan di mana lumpur itu bisa mulai uh, hilang ke dalam formasi. Nah, uh, batas itulah pembagi, uh, pembagi seksi pertama. Kemudian kita teruskan cara yang berikutnya ke atas dan seterusnya sampai ke sampai ke permukaan. Jadi itu uh, biasanya. Uh, di kedalaman 3.000 meter itu biasanya tiga seksi sumur uh, bisa dilakukan. Tapi kalau lebih dalam dari itu mungkin uh, bisa empat seksi. Jadi uh, itu sangat tergantung dengan berapa dalamnya sumur itu, kemudian juga ada karakter formasinya juga. Uh, misalkan ada formasi yang kita tahu. Uh, misalkan ya dari pengalaman sumur sebelumnya dari atau dari sumur eksplorasi ada formasi tertentu yang uh, yang bermasalah gitu yang cukup menimbulkan masalah ketika pemboran dia misalkan uh, lu apa mudah mudah gugur gitu kan uh, lubang bornya maka berarti kita mungkin tidak bisa uh, apa me mungkin kita ngebor stop sampai di titik di mana formasi yang lemah itu, gitu ya. Kemudian kita pasang casing. Kemudian sehingga kita ketika kita mengebor formasi yang bermasalah itu, kita bisa misalnya ya mengebor dengan lumpur dengan berat jenis yang lebih tinggi sehingga bisa menahan formasi yang gampang gugur tadi tetap di tempatnya, misalkan begitu. Jadi ada faktor kedalaman, ada faktor karakter formasi, eh, namun yang yang utama biasanya adalah eh, prediksi tekanan formasi dan tekanan rekah di sumur itu, yang membuat eh, eh, apa, sumur itu harus dibagi dalam berapa seksi. Demikian, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke. Terima kasih, Oke. Pak. Uh, terima kasih, uh, Mas Eko, atas jawabannya. Uh, berikutnya saya lanjut ke pertanyaan kedua oleh Ramadan Hidayatur Rahman. Oh, Ramadhan. Ya Pak. Ya selamat siang Pak. Uh, selamat, selamat siang. Iya. Izin bertanya Pak. Ini uh, terkait dengan luber pemboran, Pak. Dulu sempat pernah ikut pemboran juga di situ dia menggunakan water based mat dan lalu menggunakan oil based mat, Pak. Nah, itu untuk menentukan aspek-aspek apakah dia menggunakan water-based mud atau oil-based mud. Itu bagaimana, ya Pak? Terima kasih. Terima kasih. Wah, ini juga pertanyaan bagus sekali, ya. Teknikal sekali, eh, baik water-based mud itu intinya eh, lumpur yang di bahannya didasarkan pada. Eh, atau mempunyai air sebagai komponen-komponen utamanya ya. Sedangkan oil-based mud itu adalah lumpur yang komponen utamanya itu uh, minyak. Biasanya diesel atau uh, ya yeah, base oil ya. Nah, uh, kapan kita menggunakan water-based mud dan kapan kita menggunakan oil-based mud? Uh, itu banyak faktor ya. Banyak faktor. Kalau kita melakukan misalkan pemboran di darat, Kemudian eh, eh, apa kita mempunyai prediksi bahwa formasi yang akan ditembus nanti eh, menurut teman-teman geologi adalah formasi lempung yang masih muda misalkan atau kemudian teman-teman geologi punya data bahwa formasi lempung yang akan ditembus mempunyai apa eh, karakter eh, untuk swelling atau meng... apa, apa ya istilah bahasa Indonesia-nya, swelling, eh, eh, mengembang sangat reaktif terhadap air, maka tentunya kita eh, resisten ya untuk menggunakan water-based mud. Karena kemudian ketika si water-based mud itu berinteraksi dengan formasi tersebut, eh, eye, komponen airnya bereaksi, sehingga formasinya menjadi E, membengkak atau swelling e, membuat lubang pemborannya menjadi menyempit gitu kan. Nah ini bisa menyebabkan e, rangkaian pipa pemborannya nanti terjepit. Gitu. Nah itu kita tidak mau. Nah untuk mengatasi formasi yang reaktif e, atau reaktif terhadap lem, formasi yang mengandung lempung yang reaktif seperti itu, biasanya kita baru menggunakan oil base mud. Gitu. Nah, oil base mud ini. Uh, uh, karena sifatnya dia komponen utamanya ada oil, dia tidak bereaksi dengan lempung, sehingga kita bisa melakukan pemboran uh, lebih lebih aman ya, atau kita bisa menjaga agar well bore stability-nya tetap tetap terjaga dengan oil based mud. Nah, tapi uh, dalam kasus tertentu, misalkan di offshore, uh, di mana uh, Uh, menggunakan oil-based mud berarti kita uh, harus mengangkut semua cutting dan uh, yang terangkat di permukaan ke dengan, karena kita nggak boleh mem membuang cutting langsung ke laut ya, karena apabila kita menggunakan oil-based mud, cutting tersebut akan mengandung oil, kita tidak bisa membuang sembarangan di laut karena akan mencemari laut, maka eh, itu akan merepotkan karena semua cutting dan matnya nanti harus diangkut dengan vessels, dibuang ke darat, kemudian vessels-nya datang lagi dan seterusnya eh, memerlukan biaya dan waktu yang banyak. Maka eh, biasanya kita juga ada bisa menggunakan water based mud, tapi dengan aditif tertentu misalkan atau dengan penambahan eh, apa? Eh, konsentrasi garamnya KCl-nya misalkan ditambahkan ke dalam e, water based mud itu sehingga dia bisa me e, garam tersebut bisa menginhibisi atau me, menghambat e, lumpung tersebut untuk bereaksi. Gitu. Mudah-mudahan itu bisa menjawab ada apakah itu menjawab pertanyaan saya? Eh pertanyaannya Oke, terima kasih, Mas Eko. Nanti saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Hilal. Oke, silakan, Hilal. iya oh, halo, selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, selamat siang. Pemaparan yang menarik sekali, Mohon izin. Perkenalkan saya Hilal. Ingin bertanya, Pak. Kalau untuk di directional drilling, dia untuk Uh, spacing antar sumur ya, dia ada semacam uh, mungkin rule of thumb atau seperti apa ya, Pak? Terima kasih. Ya, tanya yang baik sekali. Uh, betul sekali. Jadi kalau sumur-sumur uh, uh, di satu lapangan, misalkan di lapangan lepas pantai ya, yang biasanya sumur-sumurnya sudah mulai banyak yeah. dan harus berarah, uh, maka uh, kita harus menjaga jarak antara jarak yang aman antara satu sumur dengan sumur yang lain ya e, dalam ilmu e, pemboran berarah ada namanya separation factor ya istilah separation factor atau e, faktor e, pemisahan jarak antara satu sumur dengan sumur yang lain nah itu e, ada rumus matematikanya e, basically itu adalah e, e, apa ya un uh, dimensional dimensionless faktor yang menghitung uh, jarak antara uh, titik tengah satu sumur dengan sumur yang lain gitu dibandingkan dengan uh, derajat ketidakpastian dari uh, pengukuran pengukuran uh, pengukuran apa uh, posisi dari e, sumur, nah, e, biasanya separation factor-nya itu e, yang am yang aman itu di atas satu poin ya, atau di atas satu setengah. Biasanya, kalau di perusahaan tempat saya bekerja, e, kita berusaha mendesain sumur agar separation factor e, antar satu sumur dengan sumur lain itu di atas satu setengah. Apabila uh, kita tidak bisa menghindarkan separation factor-nya di bawah satu setengah, maka kita harus uh, mencari langkah-langkah uh, untuk memitigasi agar uh, sumur tersebut, apabila uh, somehow uh, dalam kasus terburuknya menabrak sumur itu, maka sumur itu harus, misalkan, sumur yang... Sudah berproduksi tadi, misalkan sumurnya harus dimatikan dulu, sehingga kalau kita secara tidak sengaja dalam kasus terburuknya menerabak, menabrak, atau menyerempet sumur tersebut, tidak akan menimbulkan kebocoran atau blowout. Misalkan, jadi nanti bisa saya sampai, kalau memang masih tertarik, nanti bisa saya kirimkan bagaimana rumusnya. Menghitung separation factor, uh, tapi itu parameternya. Jadi, ada istilah separation factor dan ada uh, parameter tertentu yang biasanya kita jaga agar uh, jarak antar satu sumur dengan yang lainnya terjaga. Oke, uh, terima kasih, Masiko, atas jawabannya. Sekarang, saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk via chat ini yang pertama dari Didin Khairuddin Irwansyah uh, izin bertanya Pak untuk tail dan lead mengapa densitasnya berbeda itu aja pertanyaannya ya ya bagus sekali ini ini kenapa saya senang uh, ikut acara seperti ini karena selalu saya eh, dapat eh, apa ya eh, pertanyaan yang menarik, yang kadang saya tidak pernah eh, mungkin tidak pernah memikirkan prinsip dasarnya seperti apa. Jadi event-event eh, seperti ini sebetulnya kesempatan belajar juga buat saya eh, untuk memahami eh, apa memahami lebih dalam bidang yang saya tekunin. Jadi eh, terima kasih. Ini salah satu contohnya ya pertanyaan dari Mas Didin ini ya. Baik sekali. Kenapa densitas tail lebih besar daripada densitas lead ya. Alasannya adalah karena kita ingin punya kualitas semen yang terbaik, yang lebih solid itu se yang eh, di apa di interval terbawah ya jadi yang dekat dengan eh, casing sunya coba saya nah jadi kita ingin eh, interval terbawah inilah yang mempunyai semen yang terbaik yang paling solid ya karena apa karena eh, Semen ini dan casing terbawah ini nantinya akan menjadi apa eh, basis integrity untuk melakukan pemboran berikutnya jadi setelah ini tersemen ketika melakukan pemboran berikutnya kita perlu eh, apa integritas bagian terbawah sumur ini sebaik mungkin sehingga apabila kita di pemboran seksi berikutnya dihadapkan dengan eh, tekanan yang lebih tinggi misalkan eh, di tekanan atau fluida yang masuk ke dalam sumur, dia tidak akan menyelinap e, dari belakang sumur ini. Atau sehingga kita bisa melakukan pemboran e, di seksi berikutnya dengan aman. Jadi menurut saya itu e, apa alasan utamanya. Kemudian yang kedua juga, kenapa e, lead-nya di, seringkali dibuat lebih rendah? Karena dia juga untuk me, apa? Mendesain agar eh, densitas di kolom anulus ini tidak terlalu tinggi, ya kan? Karena kita ingat, ketika kita melakukan casing design, ada ingat bahwa kita ada batas tekanan rekah di sebelah kanan, ya. Nah, apabila densitas di kolom anulus ini terlalu besar, maka dia akan menyebabkan. Dia akan menyebabkan semen tersebut los ke dalam formasi, ya, karena dia melebihi tekanan rekah dari formasi tersebut. Maka kemudian leadnya itu dirancang lebih rendah sehingga kolom di kolom semen di anulus tidak terlalu besar atau selalu di bawah tekanan rekah formasi. Jadi semennya terjaga di tempatnya, tidak rekah kemana-mana dan Uh, interval terbawah uh, casingnya dia mempunyai uh, semen yang paling solid itu untuk integritas dalam pemboran seksi selanjutnya. Demikian kira-kira jawaban dari saya. Terima okay, uh, kasih mas atas jawabannya. Saya lanjut uh, dua pertanyaan yang via chat yang berikutnya. <tuh> Ini dari Christian, selamat siang. Apa yang membedakan grade casing yang mempunyai huruf yang berbeda di depan? Contohnya L80 dan N80, padahal angka 80 di belakang menyatakan angka minimum, YS ini yield strength ya, 80 ke PSI, yang ya, sama itu. mempunyai spesifikasi yang sama. Terima kasih. Wah, ini pertanyaan bagus juga ini. Terus uh, ini semua pertanyaannya teknis-teknis. Iya, iya, cukup cukup menyusahkan saya ini. Uh, cukup terus terang ini pertanyaannya. Iya, terus terang uh, udah lama sekali saya nggak nggak memperhatikan uh, seleksi apa uh, grade strength seperti ini ya. Jadi sebetulnya kalau saya boleh jujur, saya harus balik ke buku pembuatan textbook saya lagi nih untuk ngecek apa sih sebetulnya bedanya eh apa alfabetik grade ini ya. Kalau angkanya memang menunjukkan yield strength. <tuh> Oke. Okay. Eh ya mohon maaf nanti saya harus cek lagi ini. Terus terang aja udah udah lupa ini eh, prinsip das apa hal-hal eh, basic ini. Eh karena setelah setelah saya bekerja di di industri ini, uh, <laughs> seringkali kita take it for for granted ya, karena kita biasanya melakukan desain based on juga kadang-kadang sumur-sumur sebelumnya gitu. Jadi kurang memperhatikan kenapa uh, alfabetik uh, uh, grade order ini. Saya harus balik lagi. Tolong dicatat ya, Mas Peput uh, okay, yeah. ya ini kami semua kami catat semua ini Pak, pertanyaan yang via grup uh, yeah. berikutnya ini dari Rodika Rahmawati. Selamat siang Pak, saya mau bertanya apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan kebocoran pada sumur migas dan bagaimana cara mengatasinya dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Terima kasih. Ya. Yeah. Kebocoran dalam sumur bigas itu bisa macam-macam penyebabnya. Eh, kalau dalam jangka pendek ya, eh, biasanya itu eh, misalkan eh, eh, casingnya. Ketika kita menurunkan casing itu juga dipasangnya per join ya kan dipasangnya per join eh, sehingga dia eh, ada ada koneksi antara satu casing join dengan yang lain. Nah, eh, koneksi itu kadang-kadang apabila ketika disambungkan eh, apa alignment-nya tidak betul atau ada sesuatu yang salah di situ, misalkan eh, eh, apa eh, eh, grease-nya tidak 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 cukup baik atau dibuat secara merata sebelum dikoneksi ketika di atau uh, apa torque-nya uh, gaya torque-nya yang dikenakan ketika menyambungkan casing itu tidak sesuai uh, speknya ketika dimasukkan ke dalam sumur uh, dia menerima gaya dan tekanan uh, kemudian koneksi itu bocor misalkan nah uh, itu itu bisa terjadi biasanya itu kasusnya di di connection ya kalau dalam jangka pendek e, kalau dalam jangka pan, pan, panjang biasanya casing itu dia mengalami korosi misalkan casingnya speknya tidak sesuai dengan fluida yang formasi yang melalui casing tersebut sehingga fluida formasinya ternyata lebih korosif dari prediksi semula sehingga membuat mulai membuat uh, casingnya bocor uh, ada beberapa cara uh, untuk menanggulangi itu kebocoran seperti itu biasanya ada namanya casing patch ya jadi seperti kita nambal ban uh, ada namanya casing patch jadi, ya, bentuknya ya gimana ya? case bentuk casing juga pendek. Kemudian, ketika sampai di kedalaman yang kita perkirakan bocor, itu kita expand sehingga casing tersebut menempel ke bagian casing yang bocor, menutupi kebocorannya. Gitu, itu salah satu contohnya. Mungkin itu jawaban dari saya. Kira-kira menjawab enggak ya? Oke, okay, uh, terima kasih atas jawabannya. Sekarang saya beralih ke pertanyaan yang via uh, raise hand. Saya kasih kesempatan ke Abdu M Habsi. Silakan Abdu M Habsi untuk bertanya langsung. Iya, yeah. Pak. Uh... Saya ingin bertanya tentang ini, Pak. Agak-agak bergeser sedikit topiknya, tapi mungkin Bapak berkompetensi dalam jawab uh, dalam perihal korrosion, Pak. Di situ kan ada, semisal H 2 S bearing, itu mereka prinsipnya selain memakai material selection, apakah ada apa metode lain seperti misalnya coating atau uh, electrochemical uh, corrosion? Inhibiting method ataupun yang lain, Pak. Mohon diperjelas kalau mungkin memungkinkan. Ya, terima kasih. Uh, ya, uh, jujur saja, uh, apa uh, casing atau tubular uh, uh, ini bukan bukan spesialisasi saya ya. Uh, tapi setahu saya. Uh, kita bisa tentu saja melakukan eh, eh, coating untuk casing ini. Kemudian, eh, ya, berbagai macam cara untuk melapisi lapisan eh, dalam casing ini sehingga eh, apa, eh, terhindarkan dari korosi. Eh, ujung-ujungnya duit, jadi eh, dengan melakukan berbagai macam eh, inhibisi itu, eh, tentunya eh, ujung-ujungnya kos biaya. Uh, dari saya melihatnya apabila casing tersebut di coating, uh, ketika kita melakukan pem, uh, pemboran di seksi berikutnya misalkan uh, maka ada kemungkinan coating tersebut akan rusak ya kan karena ketika kita mem membor rakaian pemborannya itu akan ber berputar ya kan dan uh, antara sambungan-sambungan rangkaian pipa pemboran itu dia mempunyai eh, diameter luar yang lebih besar dari eh, apa lebih besar dari eh, diameter badannya sehingga kita put ketika kita putar join tersebut akan akan bersentuhan secara konstan dengan eh, bagian dalam casing sehingga itu bisa merusak coating-coating yang sudah di 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 plan di casing tersebut. Nah demikian juga eh, apa eh, transportasi pecahan batuannya ketika ke atas dia akan me menggerus itu. Eh, tapi kalau memang 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 eh, sumur tersebut misalkan fluida formasinya memiliki karakter korosivitas yang sangat tinggi mungkin memang itu itu diperlukan juga gitu. Uh, tapi kalau untuk sumur-sumur uh, yang uh, korosivitasnya tidak terlalu tinggi, uh, sepertinya coating-coating uh, seperti itu kurang-kurang uh, begitu uh, besar impactnya ya, karena uh, kemungkinan akan tergerus juga ketika melakukan pemboran uh, seksi berikutnya. Nah, jadi kembali lagi, menurut saya yang terpenting adalah pemilihan materialnya, karena itu itu yang lebih menurut saya lebih menjamin apa integritas casingnya dalam jangka panjang. Demikian kira-kira jawaban dari saya. Terima kasih atas paparannya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Rizky Akbar. Silahkan Rizky Akbar untuk bertanya langsung. Ya, selamat siang. Selamat siang. siang. Atas Pak. Saya ingin bertanya, Pak, mengenai uh, tadi casing sheet location tadi, yang grafik pressure versus frag gradient. Nah, di situ kan penentuan frag gradient ada pola atau desain dari Louisiana dan West Texas. Nah, untuk di sumur-sumur daerah North Sea sendiri, menggunakan metode yang mana ya Pak ya? Louisiana atau West Texas? Apabila diterapkan di Indonesia, menurut Bapak lebih cocok yang mana? Louisiana atau West Texas Pak? Terima kasih Pak. Baik, ini pertanyaan yang cukup spesifik. Eh, jujur saja saya juga eh, kurang tahu ya. Uh, metode mana yang digunakan oleh teman-teman uh, ops geologis dalam menentukan tekanan rekah untuk sumur-sumur di lapangan di North Sea? Uh, ini saya harus uh, harus cek-cek lagi uh, dan ya uh, saya jawab nanti setelah saya cari tahu sebab soal ini karena uh, setahu saya sih. Uh, saya kurang begitu yakin, tapi ya, setahu saya, saya ada metode-metode tertentu yang digunakan untuk menentukan tekanan rekah dan itu seringkali antara satu lapangan dengan lapangan yang lain berbeda karena karena ketika kita menerapkan satu metode. Eh, maka itu harus divalidasi ya kan. Jadi ketika kita sebelum melakukan pemboran selanjutnya, kita melakukan eh, extended lock lack of test, leak off test untuk eh, menentuk untuk menentukan tekanan apa, tekanan reka in situ dan breakdown pressure in situ. Nah nanti itu kemudian dikalibrasi ke, terhadap model penentuan tekanan rekah yang digunakan Apakah model tersebut masih valid atau tidak kalau tidak mungkin dia harus ber -ber beralih ke model yang lain jadi ya itu field spesifik dan saya kurang ingat metode khusus mana yang biasa digunakan jadi itu saya harus cek lagi nanti Terima kasih Oke. pertanyaannya. Oke, okay, terima kasih Mas Eko atas paparannya. Uh, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Sayen. Ini saya unmute sekarang. Silahkan bertanya langsung. Uh... Uh, ya, terima kasih. Pak, saya mau bertanya, Pak. Uh, apabila dalam suatu proses penyemenan, uh, apabila semennya itu tidak mengeras secara baik, pasti ada kemungkinan terjadi channeling, gitu Pak. Nah, Kemungkinan Kemudian apabila terjadi channeling di belakang casing gitu, kemudian ada rapisan produktif, itu kemungkinan terjadi uh, aliran di belakang casing pak. Nah apabila uh, itu terjadi itu resiko yang paling berbahaya dari aliran di belakang casing ini apa ya pak? Dan apabila kita harus menanggulanginya, apakah kita harus melakukan uh, squeeze di zona itu dan apabila jauh dari zona perforasi, apakah kita harus melubangi? Casing tersebut, atau melakukan punch, dan apabila kita melakukan punch, apakah itu tidak malah lebih uh, memperrusak semen yang ada di belakang casing, Pak? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali dan spesifik juga: uh, problematika sumur migas, uh, ya. Yeah. Apabila ada semen channeling di belakang casing, tentunya resiko utamanya adalah fluida migasnya menyelinap masuk melalui channel tersebut hingga ke permukaan, bisa sampai hingga ke permukaan. Dan apabila apabila, apabila fluida tersebut terkoneksi dengan reservoir yang bertekanan tinggi yang tekanannya melebihi daripada eh, tekanan forma, rekah formasi di atasnya. Ini bisa menimbulkan dalam kasus terburuknya bisa menimbulkan namanya underground blowout eh, atau fluida eh, formasi terproduksi eh, apa eh, ke permukaan eh, bukan dari eh, jalur yang seharusnya. Nah, eh, untuk menanggulanginya, sebetulnya sudah disebutkan tadi oleh Mas Ayen sendiri, biasanya berarti harus dilakukan remedial semen job, ya, yaitu kita 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 perforasi, kemudian kita lakukan squeeze semen squeeze cement job, ya, kemudian kita mungkin bisa coba evaluasi hasilnya. Jadi setelah squeeze semen jobnya kita uh, bersihkan, kita drill out bersihkan, kita lakukan logging, uh, kita periksa atau evaluasi apakah uh, semen di belakang casing tersebut sudah sudah oke okay semuanya, channel-channelnya sudah tertutup, kemudian kita tes dengan pressure uh, yang dengan pressure tertentu sehingga bisa membuktikan bahwa integriti casing dan semen di belakangnya itu telah kita kembalikan fungsinya sebagai well barrier, sebagai barrier dari sumur. Nah, kalau itu sudah terbukti integritinya secara baik, maka kita bisa pasang namanya skap liner yaitu e, semacam casing juga, tapi e, ukurannya pendek, kemudian kita pasang di situ, e, kemudian kita semen juga di belakangnya. Jadi e, apa e, casing yang tadi kita punch untuk squeeze tadi, e, kemudian kita tutup lagi dengan skyliner Tentunya impact-nya adalah e, e, diameter Uh, lubang sumur di di bagian itu menjadi menyempit sehingga kita ada uh, keterbatasan dalam uh, menurunkan apa uh, 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 produksi uh, production tubingnya, ukurannya harus uh, lebih kecil dari itu tentunya dan seterusnya mudah-mudahan itu menjawab ya pertanyaan mas Ayan baik pak terima kasih Oke, okay, uh, terima kasih Mas Eko atas jawabannya. Uh, mungkin saya ingatkan lagi ke rekan-rekan di sini uh, mohon bantuannya untuk uh, mengisi survei. Uh, Silahkan beli. Oke, okay, ini uh, tautannya https://tinyurl.com/evaluasi4 survei ini sangat penting bagi kami, yakni UK, untuk bahan masukan sekaligus perbaikan ke acara-acara kedepannya. Oke, sembari kawan-kawan mengisi survei, ini saya bacakan pertanyaan berikutnya yang melalui chat. Bentar saya scroll up dulu. lumayan banyak pertanyaannya. Oke, sebentar ini dalam. Oke, huruf ini soal kebocoran migas sudah. Nah, ini yang kemudian pertanyaan berikutnya dari Jeff. Ini. Terima kasih, Pak, untuk presentasinya. Ada beberapa pertanyaan. Satu, dalam desain lumpur pemboran sumur eksplorasi, batasan desain lumpur optimum itu bagaimana? Yang kedua, dalam desain casing batasan jarak kedalaman per section yang bagaimana agar desain dapat optimum terima kasih itu aja pertanyaannya. Bentar. Bisa tolong diulangi lagi yang pertama. Oke okay, yang pertama dalam desain lumpur pemboran sumur eksplorasi batasan desain lumpur optimum itu bagaimana? Oke. Okay. Yang kedua, dalam desain casing, batasan jarak kedalaman per yang bagaimana agar desain dapat optimum? Oke, okay. uh, ini uh, agak sulit menjawabnya ya, kalau uh, pertanyaannya batasan lumpur sumur eksplorasi, ini mungkin saya mengasumsikannya batasan eh, densitas lumpur sumur eksplorasi. ya eh, Kembali lagi eh, batasannya adalah eh, drilling window tadi ya. Jadi batasannya adalah prediksi tekanan rekahnya. Jadi kita harus mendesain lump, densitas lumpur tersebut apakah itu sumur eksplorasi atau sumur pro development biasa itu tetap desainnya harus dibatasi oleh prediksi tekanan formasi. Jadi batas maksimumnya itu dan batas minimumnya adalah prediksi tekanan sorry batas maksimumnya adalah prediksi tekanan rekah dari formasi kemudian batas minimumnya adalah apa tekanan fluida formasi prediksinya atau kadang-kadang eh, eh, dalam kasus tertentu itu ada namanya well bore stability curve ya jadi ada eh, apa eh, satu eh, satu batasan lagi sedikit lebih besar dari tekanan fluida formasi di dimana eh, teman-teman dari geomekanik nanti melakukan analisis eh, bahwa lumpur pemborannya harus di atas batas itu supaya uh, lubang bornya tetap uh, terjaga atau tidak gugur. Jadi itu uh, batasannya. Kemudian uh, batasan jarak casing, um, saya kurang paham maksudnya ya, uh, tapi saya asumsikan itu kedalamannya. Jadi kedalamannya itu uh, uh, seperti tadi. Jadi batasannya adalah batasan berapa pre, uh, drilling window-nya yaitu batas, batas batas sebelah kiri dan batas sebelah kanannya itu menjadi uh, faktor untuk menentukan uh, jarak casing. Kemudian yang kedua adalah uh, apa uh, uh, perkiraan uh, gaya dan berat rangkaian casing itu sendiri gitu kan nah apabila dia terlalu panjang sehingga bebannya terlalu berat mungkin spesifikasi rignya tidak menunjang untuk itu untuk menurunkan casing yang terlalu panjang karena terlalu berat itu bisa jadi salah satu pembatasnya mungkin itu yang bisa saya jawab saat ini dari pertanyaan terakhir, oke, terima kasih. Ini ada satu lagi pertanyaan yang langsung. Ini saya beri kesempatan ke Bintang Raja Negara. Silahkan, Bintang Raja Negara. Uh, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, Pak. Saya mau Siap, tanya, uh, untuk memonitor ECD selama kegiatan pemboran itu, bagaimana ya, Pak? Apalagi kan kalau kita sirkulasikan. Nah, pasti komposisinya di bawah nanti tercampur sama cuttingnya kah atau mungkin ada pengotor-pengotor uh, -motor lain yang bisa mengubah komposisinya itu kira-kira buat monitornya gimana ya pak sama mempertahankan komposisinya terima kasih ya baik uh, isi di monitoring itu sebetulnya uh, nanti terpantau di uh, sensor uh, salah satu sensor yang ada di drilling BHA. Jadi di drilling BHA itu ada namanya uh, MWD (Measurement While Drilling). Uh, dia selain mengukur inklinasi, azimuth uh, dan arah dari sumur yang sedang kita bor, dia juga ada menghitung uh, uh, apa? Uh, ECD nya ya, ECD yang 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 uh, bukan bukan mengukur ya ICD berarti dia menghitung gitu kan berdasarkan jadi berdasarkan eh, apa tekanan yang dia terima di titik itu kemudian dia hitung ICD-nya berapa. Jadi eh, ICD yang terhitung oleh eh, alat eh, alat di bawah permu, di alat di bagian bawah rangkaian pemboran itulah eh, yang mengapa me, Men, yang secara aktual menghitung berapa ICD-nya eh, apapun kondisi di anulusnya eh ya ada anulus yang bisa ada cutting bisa ada apapun eh, itulah yang dia hitung gitu berdasarkan eh, sensor tekanan yang ada di drilling BAC. eh itu kira-kira menjawab nggak Mas Bintang atau bukan itu maksudnya? Uh, iya pak, kalau misalnya kita udah tahu nih pak, uh, misalnya tekanannya segini dan dihitung ECD-nya berbeda dari planning waktu di drilling program. Nah, buat mengembalikan komposisinya si fleet, drilling fleetnya ke awal sesuai program tuh bagaimana ya pak? Apakah bisa langsung kita masukkan tambahkan CL-nya atau bagaimana seperti itu sih? Oh gitu ya, oke. Okay. Eh, kalau itu berarti di karena ECD itu kan eh, eh, komponen hidrostatik ditambahkan dengan komponen frictions dan atau pressure loss ya Friction dan pressure loss ini muncul karena lumpurnya digerakkan atau dipompakan atau dinamis ya. Nah berarti eh, berarti kalau ecd nya tidak sesuai dengan program. Dengan planning awal, maka berarti ada yang harus diubah dengan lumpurnya, misalkan. Karena kita tidak bisa menge mengendalikan atau merubah eh, eh, apa eh, densitas cutting. Eh, kita juga tidak tahu persis, kan, gitu kan, eh, berapa sih komposisi cuttingnya itu. Faktor yang bisa kita kendalikan untuk merubah eh, parameter ECD agar sesuai plan adalah lumpur. Jadi eh, lumpurnya yang harus kita mainkan parameternya atau reologinya atau propertinya ya apakah itu eh, viskositasnya atau eh, eh, apa hmm, eh, gel strengthnya eh, itu eh, yang harus dirubah rubah oleh mud engineernya dengan aditif tertentu misalkan. Uh, untuk fine tuning ya, untuk uh, iterasi agar dia bisa mendapatkan ICD yang uh, sesuai program. Karena uh, parameter viskositas itulah yang -me merubah friction ya kan, uh, merubah pressure loss. Nah, dua komponen itulah yang nanti berkontribusi terhadap perhitungan ICD-nya. Kira-kira begitu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, okay, terima kasih atas jawabannya. Sekarang saya beralih ke pertanyaan yang via chat lagi. Ini dari Irwan Ataya. Izin bertanya, Pak, penyebab utama kebocoran atau kick di salah satu well yang ada di Indonesia, sumur YYA1 yang di PHE ya, beberapa waktu lalu. Dan apa saja yang dilakukan untuk melakukan shutdown sumur tersebut? Terima kasih. Uh, halo, Mas Eko. Eko. Sepertinya ada masalah koneksi ini. Ini Kayaknya hilang. Uh, mungkin koneksi terputus. Uh, bagaimana beli Benny? Mas mungkin, mungkin bisa bantu di kontak Mas Eko dulu. Lewat uh, WhatsApp. Saya mungkin nggak akan jawab pertanyaan terakhir. Tapi sembari menunggu Mas Eko bisa connect lagi. Saya mau uh, jawab beberapa pertanyaan sebelumnya yang sepertinya banyak sekali bersinggungan dengan uh, uh, geomekanik which is sesuatu yang besok kita akan diskusikan teman-teman semua, teman-teman mahasiswa. Uh, besok saya akan cerita tentang drilling juga, terutama tentang wellbore stability. Jadi tadi ada beberapa yang tanya tentang bagaimana menentukan mud weight window ya, ada batas bawah seperti pore pressure. Di chat juga ada yang tanya tentang teknik untuk uh, menghitung pore pressure. Kemudian tentang structure gradient, termasuk uh, setting, uh, apa, casing setting depth, besok akan kita lihat sedikit secara umum. Oh, ini Mas, mas Eko sudah join. Saya serahkan lagi ke Mas Eko ya. Teman-teman, ya. uh, nanti di ujung saya, saya balik lagi ya. Terima kasih. Halo, bisa dengar saya? Ya, bisa Mas, bisa, mas Eko. Bisa. Ya, mo mohon maaf, ini tadi ada Oke, okay, uh, ini okay. uh, sudah dapat ya pertanyaan yang terakhir atau perlu saya bacakan lagi, Mas Eko? Uh, yang mana yang pertanyaan terakhir? Yang ini uh, penyebab utama kebocoran atau kick di salah satu well yang ada di Indonesia, sumur YYA1 di beberapa waktu lalu dan apa saja yang dilakukan untuk melakukan shutdown sumur tersebut? Wow, pertanyaan bagus juga ini. Terus terang saya nggak mengikuti eh, eh, op, op, apa operasional atau apa yang terjadi dengan sumur di PHE itu ya. Eh, agak susah saya menjawabnya kalau eh, saya nggak tahu eh, kronologis ceritanya dan data-data eh, eh, lain. Saya cuma dengar rumor aja bahwa terjadi apa. Ini rumor ya, mohon di mohon dicatat bahwa yang saya dengar itu ada kesalahan mm, target perforasi, di mana dia apakah itu kesalahan target perforasi atau eh, apa eh, perforating gunnya, eh, activate tanpa disengaja di tempat yang tidak kita inginkan atau eh, terlalu dangkal sehingga Ketika ada fluida formasi bertekanan di bawahnya, dia me terkoneksi dengan lubang perforasi tersebut dan memecahkan eh, formasi eh, yang dangkal tersebut sehingga fluidanya kemudian mengalir mengalir eh, lewat belakang. Mungkin itu ya. Saya saya, saya kurang di kurang tahu detail siapa yang terjadi. Jadi mohon maaf saya nggak bisa. Mengomentari atau menjawab kejadian di sumur tersebut. Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ini kita tinggal lima menit lagi, jadi mungkin saya tinggal membacakan satu atau dua pertanyaan. Nanti, kalau ada yang tidak terjawab, semua pertanyaan akan kami catat nanti tergantung bagaimana pembicara. dan ini Mas Eko untuk menjawabnya. Kalau dari sesi saya yang dua sesi pertama saya jawab lewat artikel di LinkedIn. Mungkin nanti teknisnya nanti silahkan Mas Eko bagaimana menjawab pertanyaan yang belum sempat dijawab. Ini pertanyaan berikutnya dari Robert Edison Melayaman. Saya mau tanya bagaimana proses desain ISP dan unsur-unsur apa saja yang harus diperhatikan dalam proses desain tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini juga pertanyaan spesifik yang bagus. Ini terkait dengan production engineering dan completion engineering. Sebetulnya nanti kalau nggak salah ada sesi berikutnya juga ya, Mas Puput. Dari Yadmi UK ya. Ya, yang uh, produksi migas uh, dengan beril. Mm -hmm. Ya. Yeah. Uh, wah, udah lama sekali ya. Saya uh, mungkin udah lebih dari 15 tahun yang lalu saya uh, mereview -me program ISP. Ya, yeah. intinya se -se seingat saya adalah dia ISP ini dia harus mengkompensasi kehilangan kehilangan hidrostatik ya dari kolom fluida di sumur. Jadi ketika tekanan reservoirnya dia makin rendah, maka dia tidak bisa mendorong fluidanya untuk berproduksi secara secara natural ke permukaan karena berat kolom fluida tersebut di sumur itu sendiri pun terlalu berat gitu kan dibanding tekanan yang mendorong dari dalam uh, reservoir. Nah jadi uh, untuk mengkompensasi itu uh, diturunkanlah pompa ya kan pompa itu kemudian dia akan me, uh, apa ESP uh, ini dalam pompa ini dia punya uh, punya rotor Uh, yang nanti akan memberikan uh, tambahan hidrostatik head ya, hidrostatik head untuk mendorong uh, fluida yang uh, Frida yang uh, sudah ada di dalam sumur yang tid awalnya tidak bisa didorong ke permukaan menjadi bisa didorong ke permukaan nah uh, yang menentukannya yang menentukan faktor-faktor uh, yang menentukan dalam desain ISP adalah uh, salah satunya adalah kedalaman ISP terse tersebut ya. Jadi kalau ISP-nya uh, uh, apa di dipasang awalnya biasanya ISP-nya dipasang eh uh, uh, apa eh uh, se kalau dipasang di agak agak dangkal gitu kan sehingga dia bisa tergantung level fluidanya ya kan level fluida di dalam sumur jadi dia biasanya dipasang cukup berdekatan dengan level fluida di dalam sumur gitu untuk mendorong fluidanya terangkat ke permukaan nah nanti ketika tekanan reservoir, reservoirnya makin turun Level fluida di dalam sumur juga akan, akan makin turun biasanya eh, apa pompanya harus dipasang lebih dalam lagi sehingga dia punya eh, eh, apa hidrostatik head yang cukup sebagai input untuk eh, mendorong untuk sebagai input untuk pompa tersebut mendorong fluida ke permukaan dan 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 begitu seterusnya biasanya itu setahu saya dulu ya mungkin eh, kalau ada yang bisa meluruskan silakan. Mungkin nanti ini akan dibahas lebih lanjut yang di sesi dasar produksi migas, mas. Saya rasa juga ya. akan dibahas mengenai teknik-teknik artificial lift nanti di situ. Ya. Oke, jadi karena kita waktunya sudah uh, saat uh, hampir. Uh, 1 jam 45 menit, jadi sesi kita cukupkan sekian dari kami, Yatmi UK. Kami sampaikan terima kasih ke Mas Eko atas paparannya yang luar biasa. Ini peserta tadi sempat mencapai hampir 400, dan ini pertanyaannya masih banyak. Nanti akan kami catat semua pertanyaan, kami kirimkan ke Mas Eko untuk mungkin dijawab. Terserah nanti bagaimana cara menyampaikan ke teman-teman di sini. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih ke teman-teman yang sudah setia mengikuti acara ini sampai hari ini. Kita pun masih ada sampai saat ini masih ada hampir 200 peserta yang bertahan. Saya rasa ini sesinya sangat luar biasa. Pengalaman Mas Eko di Norway bisa jadi pelajaran bagi teman-teman di sini. Uh, dan saya ingatkan bahwa besok kita ada sesi dengan uh, langsung dengan Bli Beni, Ngurah Beni Setiawan. Topiknya tentang uh, geomekanika jadi masih sangat nyambung dari presentasi hari ini. Mungkin juga betul, beberapa betul. pertanyaan yang ada di uh, chat ini mungkin juga akan dibantu dijawab oleh uh, Bli Beni di sesi geomekanika besok karena sangat berkaitan. Lalu juga saya ingatkan lagi uh, bagi yang belum mengisi survei mohon diisi uh, alamatnya ada di layar. Karena survei ini sangat penting uh, bagi kami sebagai uh, masukan dan juga perbaikan di sesi-sesi berikutnya ataupun di acara-acara IATMI uh, berikutnya. Kemudian dari saya, uh, saya rasa cukup uh, sekian. Uh, sekali lagi terima kasih uh, atas atensi yang luar biasa dari teman-teman. Nanti kita berjumpa lagi di sesi besok dengan judul uh, Geomekanika uh, yang akan dipaparkan oleh Bli Ngurah Beni Setiawan. Terima kasih. Ya, dan itu ini sangat uh, nyambung sekali dengan uh, paparan saya sekarang ini ya. Uh, dan beberapa pertanyaan memang spesifik mengarah kepada geomekanika pemboran migas yang uh, besok akan dibahas oleh Mas Beni. Jadi, teman-teman bisa lanjutkan besok sesinya uh, dengan Mas Beni. Oke, okay, uh, terima kasih, uh, Mas Eko. Uh, beli Benny, silahkan uh, diambil alih uh, layarnya. Halo teman-teman semua. Terima kasih telah mengikuti diskusi hari ini sampai selesai. Semoga teman-teman bisa mendapat manfaat dari acara hari ini. Iat Miyuki akan mengirimkan survei evaluasi setelah acara ini. Jadi kami mohon saran dan juga kritik untuk perbaikan di masa depan. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi maraton berikutnya. Tetap sehat dan jaga kesehatan. Salam Sinergi, Iat Miyuki.